Selamat pagi, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu untuk kita dapat bertemu Tuhan muka dengan muka. Mari kita sembah Dia. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepada-Mu dalam kemuliaan yang kudus. Masuk dalam hadirat-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa Natal sudah semakin mendekat ya. Nah, mari kita sama-sama belajar mengenai juru selamat. Kita lihat ayatnya di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi ayat ini jelas berkata bahwa satu-satunya juru selamat manusia hanyalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya. Dan ayat ini terwujud dalam rupa manusia ketika Yesus berinkarnasi ke dalam dunia ini. Ya, itu jelas dikatakan lewat pemberitahuan mengenai kelahiran Yesus ketika malaikat mendatangi Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33. Di situ malaikat berkata bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi dan ia berasal dari keturunan Daud. Ya, dia adalah juru selamat itu. Kemudian ketika malaikat mendatangi Yusuf dalam mimpi, ya, malaikat berkata bahwa Yusuf harus menamai bayi itu adalah Yesus. Mengapa? Sebab Yesus itu yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan ketika Yesus sudah lahir, ya, para malaikat mendatangi gembala. Kemudian para malaikat berkata bahwa hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ya. Jadi juru selamat itu adalah Yesus. Nah, kita bisa melihat ya bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba, ya, menjadi sama dengan manusia. Kita tahu bersama-sama orang tua Yesus, Yusuf dan Maria yang dipilih menjadi orang tua Yesus hanyalah manusia biasa, orang biasa, bukan orang yang terpandang. Kemudian kelahiran Yesus juga bukanlah kelahiran yang luar biasa, kelahiran yang biasa. Bahkan dia dilahirkan di tempat yang hina, di sebuah kandang domba, kandang binatang. Kemudian juga yang menjadi pendengar pertama dari berita kelahiran Yesus bukanlah raja-raja, bukanlah orang-orang besar, tapi diumumkan kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang kaum marginal, orang yang tidak dianggap para gembala. Ya. Jadi Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, tapi dia untuk menjadi juru selamat, dia datang ke dunia ini dalam kehinaan. Ya, dia datang dalam kehinaan untuk apa? Untuk menjadi sama dengan kita dan bisa menjadi juru selamat kita. Nah, Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yang pertama untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itu kita sudah tahu bersama-sama, ya. Lewat kematian, lewat kebangkitannya, Yesus sudah mengalahkan kuasa maut itu. Ya, kita terbebas dari kutuk dosa asalkan kita ini mau percaya kepadanya. Nah, ia menyelamatkan kita dari dosa. Tapi kata juru selamat ini bukan hanya sekedar menyelamatkan dari dosa. Yesus terus berkarya, ya. Dia menyempurnakan kehidupan kita lewat apa? Lewat Roh Kudus. Dia menyempurnakan kehidupan kita, makin hari makin sempurna, makin hari makin berkenan, makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Ya. Ia memimpin kita kepada kesempurnaan. Bahkan lewat permasalahan-permasalahan, ujian, percobaan yang kita hadapi, Tuhan itu sebenarnya ingin mengikis sesuatu dalam kehidupan kita sehingga kita ini makin indah. Ya. Jadi Tuhan ingin terus menyempurnakan kita. Dan kata juru selamat itu juga terkandung makna di dalamnya bahwa dia adalah Allah yang akan menyertai kita saat ini di dalam dunia. Dia yang menyelamatkan kita ketika kita menghadapi segala macam pergumulan atau permasalahan. Kita dalam masalah ekonomi, kita dalam kesusahan, dalam sakit-penyakit. Tuhan berjanji bahwa dia adalah juru selamat. Dia mampu menyatakan janji-janjinya, pertolongannya bagi kita. Ya.
Itulah karena itu ya, di dalam Yesaya 9 ayat 5, di situ ada sebuah nubuatan mengenai gelar Yesus ya. Bagaimana Yesus itu menjadi juru selamat. Di situ dikatakan bahwa Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Dia adalah Penasihat Ajaib kita. Penasihat Ajaib itu berarti dia adalah penasihat yang tidak pernah salah, sehingga dia akan terus memberikan pimpinan ya, menuntun kita, memimpin kita di jalan yang benar, di jalan keselamatan. Itulah Yesus, Penasihat Ajaib kita. Dia adalah Allah yang perkasa. Artinya bahwa dia adalah Allah yang berperang bagi kita, dan dia selalu memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Itulah Allah kita, juru selamat kita. Ya. Dia adalah Bapa yang kekal. Artinya bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itulah juru selamat kita. Dia adalah Raja damai. Dia adalah Allah yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dan dia memberikan kesejahteraan, kedamaian, kelimpahan dalam kehidupan kita. Itulah juru selamat kita. Ya. Jadi Tuhan saat ini ya, terkhususnya di hari Natal ini ya, Tuhan ingin kita melihat kembali bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama dalam menyambut Natal. Natal itu bukan sekedar perayaan, tapi mari kita maknai bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Dan dia adalah Allah yang sanggup menolong kita. Karena itu saya rindu kita bersama-sama punya hati yang percaya ya, benar-benar percaya teguh kepada Tuhan. Apapun yang kita gumuli saat ini, kita serahkan kepada Tuhan, sebab dia adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyongsong hari Natal. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan hadir dalam kehidupan kami sebagai juru selamat yang hidup dan berkuasa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Kau yang terus pimpin kami Tuhan, terus sertai langkah kehidupan kami. Apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.